penasaran. Salah satu ruangan terfavorit kita. Ini adalah mainan-mainan lucu. Ini adalah koleksi kita. Paling favorit yang mana? Jadi nih, paling seru tuh aku kalau matiin lampu. Jadi kayak, makeup paling lama? Kak Jidah. Siapa paling lama? Kak Jidah. Selesai gak selesai? Semenjak rumah sebelumnya. Listu. Oke, ini adalah next. Gimana aja dah? Ini the moment of the moment. Momen paling kalian penasaran. Ini adalah yang paling kalian tunggu. Pernah aku cuplikin cuplikan. Apa sih? Ya, sneak gitu. Heeh, cuplikin ini. Ya, sneak peek. Cuman aku foto gitu doang kayak rainbow gitu kan. Gimana banget ya? Kenapa? Cuma rainbow-nya doang. Di rainbow kayak rainbow gitu kan. Terus komen, "Kok itu di mana?" Tinjauan di kamera. Foto bawahnya atau atasnya? Atasnya. Ini dia yang kalian ini paling penasaran. Salah satu ruangan terfavorit kita. Yes. Yang selalu kita habiskan waktu berlama-lama dan memilah dan berlama-lama. Udah. Itu ngomong aja udah lama. Iya, emang kayak gitu. Itu kan menggambarkan waktunya kayak gitu. Berantem aja lu dua. Okay. Langsung aja masuk the closet. Ini adalah ruangan kecil yang ada di kamar kita kayak buat wardrobe-nya gitu. Ini kita kasih dikit kayak closet atau closet. Jadi ini adalah tempat wardrobe kita. Iya. Tuker-tuker baju. Jadi kayak mau set sebelum berangkat, mix ini, and match. Buat mix and match. Dan di sini tuh colorful banget karena kita benar-benar suka colorful banget. Oke. Okay. Ini lampunya. Iya. Sini lihat kaca ya. Kita misalnya lagi pakai baju mix and match. Cocok. Sensoris. Biasanya aku paling galau sih kalau lagi. Iya, aku bisa kalau pergi kadang bisa tuker-tuker dua kali. Kayak pusing banget itu biasa kebiasaan cewek. Dan aku paling benci kalau lagi buru-buru. Iya, aku juga benci banget kalau buru-buru. Benci banget. Terus mantap. Kita emang harus orangnya tuh harus gesit. Iya, gesit. Aku masih belajar. Dan wajib banget soalnya kan sama Daddy gitu cepet banget. Yang paling lambat siapa? Siapa? Gak ada orangnya. Dan kita mau ceritain ini tuh dia. Kita bikin kayak gini bukan sekedar kayak buat wardrobe doang. Kita bisa tapi buat shoot, buat syuting dan bisa buat menginspirasi kita kayak kita setiap karena kita kalau ngeliat apa aja kan apapun bisa menginspirasi kita. Lagu atau design atau editing atau everything dan buat syuting juga. Jadi banyak apa sih spotnya? 1 2 3 dari atas, bawah, pinggir, kanan, joget. Udah. Udah dimana dulu nih? Oke, ini dia aksesori. Tada. Ini adalah anting. Anting. Ini kalung. Kalung. Kacamata. Ini kalung favorit aku. Iya nih, kita beli di mana? Universal. Di Universal Studios. Lucu banget. Ini kayak kacamata minion gitu guys. Lalu kita kayak buat latihan. Biar kita tadi kita pas suara kita bagus banget kita banget. Itu kita selalu dengerin kita belajar dari situ ya. Terus aku juga suka banget koleksi kacamata. Kacamata. Bilangnya harus kacamata. Kacamata. Okay. Dan ini tepat kayak bando-bando gitu. Bando-bando. Dan ini necklace. Cuman kita necklace-nya enggak terlalu banyak ya. Iya. Kayak mami. Mami itu orangnya suka banget necklace. Yep. Necklace-nya tuh ada kayak lagi sampai sini. Banyak banget. Selalu mami suka banget aksesoris ya. Enggak. Bolak-balik itu udah enggak gitu dong, rapi ya dong. Oh iya, maaf saya agak oke, kurang. Oke, jadi apa lagi nih? Terus aku suka banget ini punya Kak Jida, lucu banget. Lucu banget kan. Nanti sometimes mungkin aku mau pakai buat anting. Atau kan buat kalung biar fashionable gimana gitu. Fashionable gitu ya. Iya, biar kayak adalah scrunchie. Ini adalah tempat ikat rambut. Jadi misal kalau hilang ada lagi. Misal temen yang enggak ada di sini. Jadi ini kayak udah stok gitu loh guys. Jadi kayak mau beli tinggal beli gitu. Dan di sini aksesoris lagi. Seris. Ini kayak lebih gelang-gelang.
Ini banyak dari fans-fans juga. Terus, ini aksesoris. Kayak bando. Ini itu aksesoris Kajida. Pokoknya kita tuh banyak banget aksesoris. Aku masih banyak aksesoris aku yang belum aku susun. Di sini kayak shawl-shawl, selendang-selendang, kayak everything gitu. Kayak everything gitu. Ini adalah topi. Topi ini topi yang kayak langsung masuk gitu ya. Jadi kayak misalnya, "Ayo, cepat!" Juga. Ininya lucu banget tuh, kayak aku. Kan? Emang semua yang di sini tuh menggambarkan aku banget. Apa-apa? Terus di sini ada kayak gitu. Jaring-jaring. Nah, kalau gantungannya guys, kan ada yang di bawah sama ada yang di atas kan ya. Jelasin kalau di atas kenapa? Kalau ini atas adalah tempat baju-baju. Soalnya enggak mungkin juga kan kalau celana di sini kan. Jadi dipisahin celana dan rok. Iya. Jadi soalnya biar kayak kan di sini enggak muat tuh kan. Iya, enggak muat. Terus kalau ini kan pendek. Jadi terus lebih enak tuh taruh tempat masing-masing gitu lah, tempat baju, tempat rok. Jadi nyarinya terus lebih gampang, lebih cepat siapnya. Dan ini tempat di tempat aku. Iya, ini tempat aku. Kajida. Dan ini tempat rok dan kita taruhnya pendek. Kan? Dan ini di channel di part pertama ya, channel pertama. Ya. Ini kita cari ini di ini benar-benar material. Ini benar-benar gantungannya by ourselves. Iya, DIY banget. Kita cari. Jadi banyak sih di sini juga by DIY. Jadi kita jadi ini buat kamar kayak gini juga ini perjuangan banget. Ya, kita chat sendiri. Ini kita chat sendiri. Di channel aku. Sendiri. Jadi kayak kurang rapi-rapi. Jadi gitu. Agak-agak gitu. Baru pertama kali ya guys, maafin. Dan apa lagi? Ini kita dapat bakal bantu kan material. Ini kita selalu muterin semua material sampai berapa hari. Kita ke dekat tua kita nyusurin satu-satu. Nyari. Dan seringnya tuh kita apa sih nyarinya tuh pas habis syuting. Jadi udah sore nah material sore. Tutupnya tuh sore. Bengkok. Jadi kita selalu kayak perjuangan banget dan alhamdulillah ketemu. Dan ini tuh literally murah banget guys, nih tips ya buat tips. Murah tapi tetap kayak kelihatannya tuh keren gitu keren, iya. Dan gak menghabiskan tempat yang banyak. Jadi ini tiangnya kita beli di Asset. Harganya cuma 99.000. Terus di sini ini ininya ini harganya berapa ya? 60.000 kali. 60.000 gini. Jadi itu udah kayak jadi kayak 160 gitu. Udah jadi begini guys. Murah banget. Murah banget. Ya itu adalah tips dari tips and tricks. Cara fashionable tapi murah. Dan enggak menghabiskan tempat. Dan ini tempat jilbab. Ini jilbab Kajida. Jilbab aku sini. Dan ini tempat topi-topi. Topi-topi. Ini tempat tali pinggang yang gambarnya udah aneh banget. Iya. Fluffy. Ini banyak momen ya. Banyak momen. Ini pas kita lagi di luar. Iya. Ini soalnya nih kalau pakai ini anget banget. Kalau di sini nggak cocok. Kita sering lihat di Instagram aku. Iya. Cash ship. Dan ini adalah aksesoris lagi. Ada kupluk. Jadi juga ini aksesoris aku banyak banget lihat. Ada tali sepatu. Ada apa lagi nih? Tali sepatu lagi. Gak jelas lah aku. Nih kayak gini. Itu semua jadi aksesoris aku guys. Aksesoris ini apa ya? Itu ya biasa ya, barang-barang kayak casing-casing gitu-gitulah. Box-box. Oke. Okay. Dan ini adalah tempat tas kita. Jadi tasnya berbagai-bagai aneh-aneh. Jadi di sini lebih tas pergi-pergi yang kayak pergi yang lebih jalan-jalan. Iya. Kalau yang traveling harus ransel. Iya. Jadi kita kalau traveling tuh emang paling enak sih ransel ya. Jadi lebih kayak fit everything inside. Dan kayak kalau lagi traveling kan kita kayak kita selalu bawa everything dan tempat-tempatnya kan bukan yang kita kenal. Jadi bahaya kalau pakai tas kecil-kecil doang. Jadi diajarin Abi semua. Kecuali kalau buat misalnya kayak jalan malam. Iya. Gitu. Jadi kalian bawa tas kecil di koper misalnya. Tapi kalau yang paling penting tas ransel yang paling aman. Dan di sini ada tempat tas sling bag. Jadi kita misalnya kayak lagi on the go. Tinggal ngambil doang ini. Pakai. Terus itu juga tas. Juga ada tas kecil lagi. Tote bag. Udah. Sepatu. Sepatu. Ini dia tempat jendela. Jendela kita tutup. Biar lebih jadi biar lebih fun. Dan jadi atau kamu syuting bagus kan? Iya. Oke dah, kita mulai. Gimana? Atau misalnya mau syuting dia. Dan paling favoritnya lagi guys, lantainya. Lantainya. Hologram. Duduk. Parah. Ini lah favorit aku lantainya, hologram banget. Very proud of us. I'm so proud of you. So okay. Proud of you too. Thank you guys. Doanya, ini berkat doa Umi Abi. Iya. Berkat doa stars, dekor kamar kita. Itu deh. Ini benar, ini dekornya dari nol banget. Paling part kalau kalian nonton part 1 ya di channel aku tuh. Bener-bener beda banget. Soalnya dulunya semuanya gudang ya? Iya, ini gudang. Maksudnya ini orang rumahnya kayaknya pakainya buat gudang. Gudang, ya, barang-barang bok. Tapi kita jadiin something special. Ya. Yeah.
Jadi komen di bawah kita bikin apa lagi konten next. Oh iya, kita bikin nextnya apa lagi. Bikin everything itu gak harus mahal. Gak harus mahal. Jadi kayak gini aja ini. Iya. Ini tau gak ini? Dari apa ya? Dari buat masak apa sih? Yang di itu loh. Panci itu yang buat yang buat alas masak. Oh iya, alas masak kayak panci misalnya abis mateng nih. Mateng nih. Kan bawahnya panas. Panas-panas. Kalau taruh di meja, meja rusak ditaruh itu. Nah itu sebenarnya ini cuma buat alas masak. Iya, jadi kreatifin gitu loh. Kreatifin. Dan terus harganya juga murah banget. Murah banget, cuma berapa belas ribu doang. Dapat 3. Jadi kalau kalian mau desain kayak misalnya apa itu nggak harus mahal. You can do it. You can do anything. Yeah. Even banyak staff yang kita bikin dari junk. Ini juga ya papan ini. Ini papan ini adalah kayu yang udah mau dibuang. Yeah. Jadi sebenarnya itu semuanya bisa dikreatifin. Jadi kita pakai, kita manfaatin. Dan bagusnya guys, kalau misalnya kalian gantungannya kayak gini, jadi kalian nggak perlu rak lagi sepatunya. Iya. Yeah, pakai kotak-kotak aja. Udah. Terus kelihatannya kayak keren lagi. Kan ada yang bingung mau cari raknya lagi, cari ini lagi. Jadi kayak ini jadi efisien. Iya, efisien banget. Semoga menginspirasi ya. Semoga menginspirasi semua dari kita juga. Ya, buat misalnya yang mau dekor kamar jadi dapat inspirasi, atau kalau kalian misalnya punya nasihat buat tambahin itu dong, tambahin itu, komen di bawah. Komen. Different dari kamar ini guys, kayak lebih berwarna ya. Jadi kita dalam kamar kita ada dua konsep. Iya, ini konsep lebih colorful. Itu yang kayak cozy. Iya, cozy. Sengaja kita bikinnya tuh kayak putih-putih gitu. Jadi biar bikin tuh kayak lebih cozy. Jadinya tuh aku tuh enggak mau tidur tuh kayak penuh gitu loh. Nasihat dari Abi, kata Abi, semoga kamarnya tuh, kan biasanya orang kalau nangis nih misalnya sedih pasti ke kamar kan. Iya. Tapi kata Abi, semoga kamar bisa kita datang bukannya sedih tapi malah kamar tuh tempat yang kayak bahagia. Bener. Tempat bersyukur kayak tempat always grateful. Iya. Dan semoga kita dapat semuanya, kita bisa jadi orang yang lebih bersyukur. Amin. Itu yang paling penting, guys. Yeah. Oke, okay, guys, itu dia kamar kita. Terima kasih. Thank you. Komen di bawah kita next-nya bikin konten apa lagi di kamar. Kalian mau kita bongkar apa lagi di kamar? Yeah. Dan kita bakalan liatin reaksi kalian, reaksi pertama anak-anak. Oh iya, benar. Lihat kamar ini. Soalnya semuanya tuh dari kemarin kita literally kita nih semua kamar kan lagi dekor ya. Jadi kita semua tuh enggak ada yang bisa masuk kamar orang. Jadi kita kayak mau manggil nih atau ada yang manggil tok buka sekutil gitu enggak bisa. Yang semua kamar party aja juga aku udah kemarin tuh pengen berkamar nggak bisa. Jadi harus kita tunggu ya. Soalnya kita jadi semuanya tuh kayak nggak mau spoiler. Soalnya kita pengen pas mereka lihat kayak wah gitu. Kayak lebih surprise, lebih challenging gitu juga. Nantikan itu reaksinya di channel kita berdua. Iya. Oke. Yang paling penting lagi guys, subscribe. Dan klik notification. Dan klik notification. Jadi kalian misalnya upload, kalian kan kita tuh emang jarang banget kan upload. Iya. Bener banget. Jadi tuh doain guys, semoga kita lebih istiqomah lagi. Semoga kita bisa upload setiap hari atau at least seminggu sekali ya. At least sebulan sekali gitu lah. Emang apa setiap hari sih masih biasa banget. Soalnya aku upload Gina Hunter setiap hari. Iya guys. Tapi itu nggak bisa jadi alasan. Aku juga harus tetap bisa upload di channel. Oh iya. Udah itu aja. Oke guys, bye bye. Thank you for coming. Thank you guys. Makasih di channel kita. Bye. Aduh, aku nggak bisa bilang goodbye gimana? Aku nggak bisa bilang goodbye.